teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Daily Tika Wisnu di China. Hari ini apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua di sana selalu sehat, dilancarkan terus rezekinya. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh, dan yang lagi ada urusan semoga urusannya lancar terus. Nah, hari ini kita mau pergi cari jamur di dalam hutan. Ada suamiku dan juga mama yang akan bersama saya pergi mencari jamurnya. So, teman-teman harus ikutin video hari ini sampai selesai. Semoga teman-teman semua di sana suka dengan videonya. Sudah sampai di lokasi pencarian jamurnya teman-teman. Jadi mau parkir motor dulu, terus kita mau turun ke bawah. Sini harus hati-hati teman-teman, agak licin karena banyak dedaunan kering. Okay, Yosu. Ada batu. Dari mana batunya? Amazing. Harus hati-hati teman-teman. Wah, teman-teman, jamurnya banyak sekali, warnanya hitam. Juga hao ma mama. Hao. Itu warna jamurnya sudah hitam, teman-teman. Kita lihat satu itu seperti ini. Itu sama mama yang besar-besar, teman-teman. Iya. Entoy. Juga heise haoce, mama. Haoce. Oh, meoce heise de. Haoce. Kata mama, jamur hitam seperti ini enak, teman-teman. Jadi, nanti saya akan coba karena saya belum pernah rasa jamur hitam seperti ini. Dalam-dalam sini. Tuh. Jamur hitam. Oh, ini sudah tidak bagus ya teman-teman. Dia sudah lembek sekali. Mama. Wow, di sini banyak sudah tidak bagus teman-teman. Mama bilang satu minggu sejak banyak di sini bagus banyak, sekarang sudah lan banyak lah. Ya teman-teman, jadi kalau kita datangnya itu seminggu yang lalu pasti kita bisa panen banyak. Di sini itu banyak yang sudah kering-kering.
karena tidak ada yang panen. Bukan rezeki kita, teman-teman. Kasihan, teman-teman. Sudah ditanam lagi. Pulang. Ayo, teman-teman, kita pulang di hutan sini. Hanya satu ini kayu tumbang. Jadi, sudah tidak ada lagi jamur yang bisa kita dapatkan. Kalau di hutan lain mungkin ada. Ini adalah hutan yang tidak jauh dari rumah kami. Mari kita langsung naik ke atas. Mama sudah di pertengahan sana. Harus berhati-hati. Tengku, hati-hati. Saya takut. Terima kasih. Sudah di sini juga bisa lah. Wah, di sana kita bangun sana. Omong kita bisa jalan di mana palasang ya. Semua ada batu. Iya, teman-teman. Jadi kita itu tidak bisa satu arah. Karena takutnya yang di atas menjatuhkan tanah ke sini. Kayak tadi itu pertama kita ke sini. Banyak batu yang jatuh. Saya mau ambil jalan tengah, teman-teman. Wow. Luar biasa. Tuh, ini batu dari longsoran kemarin. Ini ada batu ya, Mama, di sana. Mama sudah mau sampai. Tunggu. Terima kasih. Sama-sama. Wow, teman-teman. Luar biasa, ini saya kayak hiking. Berasa bagus banget. Treknya itu di dalam sana benar-benar. Kalau kita injak batu itu tak lucur lagi. Kepleset begitu, teman-teman. Tak lucur. Licin, oh. Licin. Licin sekali. Karena banyak sekali batu yang baru habis longsoran kemarin, terus banyak juga daun kering, jadi medannya itu sangat licin. Mama. Mama sudah biasa dengan medan seperti ini, jadi mama naiknya itu cepat, teman-teman. Lari-lari. Ayo kita pulang. Langsung mau diolah jamur yang tadi kita panen. Bagus ya lah. Papa bawakan saya air panas, teman-teman, karena dia lihat saya mencuci pakai air dingin, dia tidak mau saya kedinginan. Sisi, Papa.
Hari ini Mama yang memasak untuk kami, teman-teman. Mama bilang Mama akan memasak spesial. Mama, Mama mau masak apa hari ini? Hongshou yu. Kata Mama, Mama memasak hongshou yu. Di sini ikannya lagi digoreng, teman-teman. Di sini Liang Zeyi lagi bermain dengan Feifei, teman-teman, main tangkap-tangkap ikan. Wow, tangkap ikan. Halo. Kata Feifei wangi, teman-teman, Ini jamurnya sudah matang, teman-teman. Mau langsung diangkat dan sebentar lagi kita sudah mau makan malam bersama. Amin.
Liang Zeyi ajak Feifei berdoa, tapi Feifei tidak tahu, teman-teman, karena dia belum pernah berdoa sebelumnya. Nanti keke kita ajar, oh. Tidak apa-apa, oh. Mama papa juga makan sekarang berdoa. Mama, mama ya berdoa, coba. Iya, aku sholat. Mama papa sudah berdoa juga, teman-teman. Ini jamurnya dimasak kuah seperti ini. Ini jamur kok enak. Tuh, kanju enak. Ya, bisa. Oh. Bagaimana, Senggu? Siap. Ini jamur hitam, teman-teman. Hotam. Hotam. Sini Liang Zeyi makan. Sini Feifei. Papa, di sini ada. Teman-teman, mari makan di sini. Kita sudah mulai makan bersama. Masakan mama itu kelihatan enak sekali dan pasti rasanya akan enak. Di sini ada 5 macam lauk, teman-teman. Mari kita langsung makan. Saya mau coba ikannya dulu. Mari kita coba ikannya, teman-teman. Enak. Ikannya enak banget, teman-teman. Papa juga yuk, enak. 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 Sekarang saya mau coba jamur lenya lagi, teman-teman. Ini ikannya itu gurih, segar. Rasa apapunnya itu benar-benar pas plus wangi banget, teman-teman. Ini kayak mau coba nata. Ini kita coba jamur. Pertama kali saya makan jamur hitam ya, teman-teman. Mari kita makan. Jamurnya itu lembut, teman-teman. Terus enak. Jamur hitam dengan jamur putih, kayaknya jamur hitam ini lebih enak, teman-teman, daripada jamur jenis ini yang warna putih. Ada juga jamur jenis ini tuh dia warnanya putih, tapi yang kali ini kita panen tuh yang warna hitam. Rasanya juga tidak kalah enak, teman-teman. Lebih enak malahan. Mama, mama cerita ma. Ife sehoce Indonesia taju chong se so. Woheng siang mama chow chai de. Chong se so. Chong se so siang mama chow chai de. Jadi teman-teman, di sini itu, di Chinong atau di desa mama itu cukup terkenal, teman-teman. Jadi mama itu terkenal dengan kebaikannya, terkenal juga dengan masakannya yang enak. Makanya kalau misalnya ada acara-acara begitu, mama pasti diundang. Biasanya mama dibayar, teman-teman, 300, 200, 400, tergantung acaranya besar atau tidak. Mama dibayar karena mama bantu masak gitu, masakan mama enak. Biasanya mama masak 8 jenis sayuran, 12 jenis sayuran sendirinya, teman-teman. Dan semuanya selalu bilang enak. Thank you.
Baiklah teman-teman, untuk video hari ini sampai di sini. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Semoga teman-teman semuanya suka dan terhibur dengan videonya. Masakan Mama bisa teman-teman coba di rumah, rasanya enak. Saya yakin teman-teman juga pasti suka. Ikannya itu wow, segar, enak, gurih banget teman-teman. Terus jamur hitamnya itu di luar ekspektasiku rasanya. Awalnya itu saya kira jamur hitam ini rasanya akan ada sedikit bau. Ternyata pas saya sudah makan, rasanya itu wangi teman-teman, terus kenyal-kenyal dan ada rasanya tersendiri yang membuat rasa jamurnya ini makin enak. Pokoknya teman-teman di sana kalau lihat ada yang jual jamur hitam, dibeli terus diolah seperti masakan Mama tadi, pasti teman-teman juga akan suka. Nah, terima kasih banyak untuk teman-teman semua atas support, dukungan dan doa baiknya. Semoga teman-teman semua di sana selalu sehat, dilancarkan terus rezekinya dan semangat terus menjalani kehidupan ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe channel Daily Tiga Usun di Cina agar channel kami semakin maju, kami pun semakin semangat untuk menghibur teman-teman semuanya. Pokoknya terima kasih banyak ya teman-teman, dan selalu tunggu video terbaru dari channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.